Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, kita lanjutkan ya untuk pertemuan pada malam hari ini ya. Masih seputaran konsep atau pengertian tentang database. Jadi untuk kali ini tidak berupa PowerPoint ya. Mudah-mudahan ini kelihatan. Kelihatan ya di layar teman-teman semuanya ya. Oke, database ya. Jadi kalau kemarin kita telah membahas tentang ya pengantar tentang database. Sekarang kita coba untuk melanjutkan database. Nah, jadi ada istilah yang namanya SQL. SQL itu struktur atau structure query language. Nah, jadi untuk mempelajari SQL, karena mau nggak mau nanti kita akan menggunakan SQL. Nah, jadi untuk mempelajari SQL, kita itu harus mengetahui dulu konsep tentang database. Nah, jadi, coba nanti Anda cari informasi ya di Google atau di buku lah. Buku yang lebih gampang adalah di Google aja. Apa itu pengertian daripada SQL, terus kemudian bentuknya kayak apa, dan fungsinya kayak apa kan. Jadi nanti coba teman-teman semuanya nanti dicari ya. Ya, nanti kayak apa SQL itu, kenapa kok kita harus mempelajari SQL, dan sebelum kita mempelajari SQL itu kita harus mengetahui dulu konsep tentang data database. Meskipun pada dasarnya kita setelah tahu ya bahwa database itu kalau kita lihat dari katanya ya, data dan base ya, berasal dari kata data dan base yang berarti adalah pusat. Base itu kan pusat. Data itu apa? Data yang sesuatu yang masih mentah. Jadi kalau kita jabarkan nanti seperti itu. Tapi database itu adalah tempat atau sentralnya data. Tempat atau sentralnya ada. Nah, kita harus tahu dulu konsep dari data. Karena pada dasarnya SQL itu hanya merupakan sebuah sarana. Sarana untuk apa? Untuk menampilkan data yang ada di dalam data. Jadi SQL itu hanya sebuah sarana. Artinya SQL itu bisa memanggil, bisa mengedit, bisa menginput, bisa menghapus. Nah, jadi nanti SQL itu seperti itu. Ya, nah, jadi pada dasarnya tetapi itu hanya sebuah sarana. Pada prinsipnya yang paling penting itu adalah konsep daripada database itu sendiri. Bagaimana kita merancang sebuah database, bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan sebelum kita menyusun database. Nah, itulah yang harus kita ketahui, dan itu sangat penting sekali ya, karena kita ini di dunia komputer dan kita juga masuk ke zaman di mana semuanya itu serba cepat ya, serba instan. Wong kabeh iki pengine pengin cepat. Pelayanan dalam apapun, ya, pelayanan publik, itu kan kita kan pengennya cepat. Ya. Informasi itu juga kita pengennya cepat sekali. Tidak seperti dulu. Ya. Contoh misalkan, kita mengirim pesan. Ya. Kalau dulu masih menggunakan alat yang namanya pos. Nah, itu paling cepat 2 hari, ya, 3 hari. Paling lama ya bisa 1 minggu, 2 minggu, dan cepat. Tapi sekarang kan hanya hitungan detik, deret, langsung terkirim. Kita juga ada yang namanya surat elektronik, yaitu apa? Email. Elektronik, apa? Elektronik mail. Surat elektronik. Nah, itu. Jadi kita sudah mulai masuk pada zaman, sebenarnya sudah lama sekali. Kita sudah ya,
pasti kita mulai masuk pada zaman yang memang sudah serba cepat tentang informasi. Siapa sih sekarang itu yang tidak butuh informasi itu cepat? Semuanya butuh cepat. Pelayanan publik harus cepat. Makanya pemerintah sekarang kan giat apa namanya membangun sebuah sistem ya, di departemennya masing-masing. Ya. Jadi sebuah sistem yang memang nantinya untuk pelayanan masyarakat. Ya, jadi biar masyarakat itu tidak terlalu lama menunggu, tidak terlalu lama ya, apa namanya mengurus dan lain sebagainya kan. Jadi seperti itu. Itulah SQL. Nah, sedangkan database itu adalah sebuah objek. Database itu hanya sebuah objek yang kompleks. Kompleks itu artinya banyak, tetapi terkumpul menjadi satu kompleks. Untuk apa? Untuk menyimpan informasi. Informasi yang bagaimana? Informasi yang terstruktur, terorganisir. Ya. Yang nantinya informasi yang terstruktur dan terorganisir itu dapat disimpan dalam satu cara yang mengizinkan pemakainya dapat mengambil informasi dengan cepat dan efisien. Jadi ketika data itu dirangkum, ditaruh ke dalam satu wadah yang namanya database, ya, distruktur dengan baik, diorganisir dengan baik, pada akhirnya nanti ketika si user atau kita ya, membutuhkan informasi, itu bisa cepat dan efisien, praktis, tidak ribet. Gitu. Ya, dan kalau dulu perusahaan ketika manajernya pengen, atau kepala bidangnya pengen, mengetahui tentang evaluasi hasil ataupun mengetahui tentang laporan itu direkap dulu. Nah, sekarang kan enggak. Ya, tinggal Anda akses aja di database semuanya nanti bisa di. Nah, itulah database. Dengan kalimat yang lebih pendek, database itu dapat diartikan sebagai sekumpulan data yang berfungsi sebagai penyedia informasi bagi pengguna dan user. Ya. Contohnya misalkan Anda sekarang membuat KTP. Ya. Membuat SIM sekarang sudah ada fasilitas untuk eSIM, ya, elektronika, elektronik SIM. Jadi kita membuat SIM itu sudah ada dari pihak kepolisian itu sudah menyediakan aplikasi yang namanya eSIM. Jadi kita tinggal input data dari rumah toh. Input data dari rumah yang kita melakukan pendaftaran tidak perlu kita antri-antri lagi ya. Terus kemudian tinggal nanti kita menunggu tes tahapan dan lain sebagainya kan. Nah, saya seperti itu. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kecepatan. Data yang kita input itu kemana? Misalkan kita nih membuat KTP, kan? Buat KTP di input datanya. Ya. Pertanyaannya adalah data itu kemana? Gitu loh. Ya. Nah, data itu tersimpan ke dalam data. Jadi ketika Anda di Kendal membuat KTP, terus kemudian Anda membuat lagi di suatu wilayah yang sama, nah itu nanti kalau yang di Kendal itu tidak dinonaktifkan dulu, ya di sana nanti ada benturan. Ya. Jadi misalkan di Magelang, ya, Anda di situ di Dukcapil Magelang, kalau buka data Anda ya bisa. Ya. Karena itu data seluruh Jawa Tengah, bahkan itu seluruh Indonesia. Ya, jadi dilihat Anda melihat data Anda di luar wilayah Kendal bisa. Nah, makanya itulah yang dimaksud dengan konsep data base. Makanya di sini pengertiannya adalah sekumpulan data yang berfungsi sebagai penyedia informasi bagi pengguna. Database biasanya terorganisasi dalam beberapa komponen.
yang terdiri dari satu atau lebih tabel. Tabel itu bisa kita artikan sebagai entitas. Nah, tabel itu digunakan untuk menyimpan data dan terdiri dari baris dan kolom. Data dapat ditampilkan, dimodifikasi, dan dihapus dari tabel oleh user yang diberikan otorisasi dengan menggunakan SSL. Otorisasi, ya, otorisasi itu hak akses. Jadi yang menggunakan database itu bisa semuanya, tapi yang untuk mengakses ke dalam itu hanya orang-orang yang tertentu yang mempunyai akses untuk masuk ke dalam database tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, contohnya tabel itu seperti ini. Nah, kita lihat contoh. Saya kira teman-teman juga pernah membuat semacam. Tapi untuk tahapan perancangannya, ya, untuk tahapan perancangannya sehingga menjadi sebuah tabel seperti ini, ya suwe, ya, lama. Karena apa? Karena kalau di dalam manajemen sistem database itu ada yang namanya proses data. Nah, ini contoh aja. Nah, jadi ini adalah contoh tabel, saya kira semuanya juga tahu ya. Dan saya kira semuanya telah ada lah ya beberapa yang pernah membuat semacam ya. Ini membuat semacam ini kan. Jadi ini ada beberapa bagian ya. Jadi 1 2 3 ini namanya kolom. Jadi kalau ditanya 1 2 3 tabel itu ada berapa komponen? Ya, jadi tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Kalau yang model vertikal itu namanya kolom, kalau yang model horizontal ini namanya baris. Berarti di sini ada berapa baris? Ada 5 baris. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya, antara baris dan kolom. Dan nanti istilah-istilahnya kalau di dalam desain tabel apa desain database atau desain data ya macam-macam. Ada ada entitas, ada atribut, ya. Ada relasi dan lain sebagainya. Nanti. Ya toh? Nah. Jadi itu tentang data. Nah, inilah yang perlu kita ketahui di awal bahwa sebenarnya semua itu bisa, ya. Artinya semuanya itu telah paham, telah gampang lah ya untuk membuat sebuah database. Tetapi untuk memahami sebuah konsep daripada database itulah yang perlu kita pelajari. Kalau hanya untuk membuat gampang lah ya, tinggal sekarang sudah ada software engine-nya ya untuk membuat sebuah database, ada mesin-mesinnya dan ada software-nya atau software engineering-nya. Macam-macam, ada menggunakan Access, ada yang menggunakan Excel. Excel itu juga bisa ya untuk membuat sebuah data. Setiap tabel itu terdiri dari satu kolom atau lebih. Nah, jadi ya. Setiap tabel itu terdiri dari satu kolom atau lebih. Tergantung dari yang membuat atau dari desainernya dan kebutuhannya. Kolom ini juga bisa disebut dengan field. Ya, fieldnya apa? Ada nomor, NPM, ada nah, ini bahasanya beda. Kalau di dalam bahasa database itu namanya kolom, tapi kalau di dalam bahasa model dan modeling itu namanya field. Tabel di dalam database ya, namanya adalah tabel. Kalau di dalam modeling itu namanya entitas.
Jadi ada tabel itu sama dengan entitas, kolom itu sama dengan field. Baris dalam tabel menggambarkan jumlah data yang ada. Nah, berarti di situ ada berapa data? 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu, satu baris data atau satu sheet data, makanya kan satu sheet data disebut juga dengan satu rekor. Ya, nah ini kalau di dalam modeling itu namanya rekor. Satu baris itu sama namanya rekor. Nah, pada tabel di atas, baris pertama disebut juga rekor pertama dan data terdiri dari 4 buah rekor. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep. Jadi kita tahu secara mendetail bahwa database. Di dalamnya database itu ada beberapa kumpulan tabel atau ada beberapa tabel. Terus kemudian tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Kalau kolom itu berarti yang dari atas ke bawah, kalau yang baris itu berarti dari kiri ke kanan. Itu juga bisa disebut sebagai rekor. Kolom itu juga bisa disebut tabel juga bisa disebut sebagai entitas. Jadi nanti enggak bingung gitu. Kalau misalkan ada bahasa dalam database itu ada berapa entitas? Ya. Misalkan ada pertanyaan, kamu membuat database apa? Saya membuat database universitas, Pak. Dalam database universitas kamu itu ada berapa entitas? Bingung kan? Nah, makanya kan kalau kita tahu konsepnya kan kita tidak ada bingung. Oh, ada tiga entitas. Apa saja? Entitas dosen, entitas mahasiswa, entitas nilai. Terus di situ di dalam entitas mahasiswa ada berapa kolom? Ada kolom NPM, ada kolom nama, ada kolom alamat, ada kolom jenis kelamin, ada kolom agama, ada kolom dan lain sebagainya. Ya. Ya. Jadi kita tes gitu loh. Kalau kita tahu konsepnya kan kita bisa cekatan gitu. Artinya jawab itu tek. Baiklah. Kalau cuman membuat saya yakin lah. Satu kelas ini bisa. Buatlah satu database di mana satu database itu minimal ada 5 tabel. Database-nya bebas. Buat dengan menggunakan Microsoft Access. Cepat. 10 menit ya. Jadi. Ya toh? Saya yakin itu semuanya yang ada di kelas saya ini pasti bisa semua. Saya yakin. Kalau hanya untuk membuat semacam itu gampang. Tapi ketika ditanya database ada berapa entitas, ada berapa tabel, nah itu yang terkadang perlu kita belajar. Ya. Artinya perlu kita mengetahui. Mudeng ya dari sini ya, bisa dipahami ya konsep apa namanya pengantar database. Ya. Jadi itulah nanti yang akan kita Nah, membuatnya dengan menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan bahasa SQL. SQL itu apa? Structured Query Language, di mana ada beberapa perintah-perintah SQL yang fungsinya adalah untuk mengelola database, baik itu edit, input, tambah, hapus, dan lain sebagainya. Ya. Oke ya, dari sini bisa difahami ya yang sudah hadir. Ada yang belum paham? Silakan.
Paham ya? Oke, kita coba untuk melanjutkan ya. Oke, kita geser tes. Ya, database dan teknologi database itu mempunyai dampak yang besar di dalam perkembangan komputer pada umumnya. Adalah hal yang wajar bila database memainkan peranan penting dalam pemakaian komputer. Dalam bidang apa? Dalam bidang bisnis, bidang teknik, bidang medis, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Kenapa kok seperti itu? Karena pada dasarnya pemakaian komputer itu kalau hanya untuk pekerjaan kantor, ya, contohnya adalah yang berurusan dengan ketik mengetik, ya, yang berurusan dengan ketik mengetik itu kurang pas. Karena apa? Karena memang di dalam komputer itu banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari, bukan hanya untuk urusan kan? Kantor aja sekarang sudah banyak sekali, atau perusahaan-perusahaan juga sudah banyak sekali yang beralih ke sistem yang berbasis komputer. Ya toh? Nah, makanya database dan teknologi database itu mempunyai dampak yang besar sekali dalam perkembangan komputer pada umumnya. Nah, database dapat dijalankan secara manual atau menggunakan mesin. Dalam hal ini komputer. Contoh yang manual adalah katalog di perpustakaan. Database yang dikelola oleh komputer dapat dibuat baik oleh program aplikasi ya, yang khusus dibuat maupun dengan DBMS atau Database Management System. DBMS-nya berupa apa? Macam-macam kalau DBMS. Yang namanya juga Database Management System. Dan kalau kita tahu bahwa pengertian daripada manajemen itu adalah mengatur. Ya. Berarti kalau Database Management System ya berarti yang bisa mengatur data-data. Contohnya apa? Ya kita menggunakan sistem. Ya. Ya itu tadi kayak semacam menggunakan Access. Ya. Nanti ini kita menggunakan SQL Server. Kita menggunakan MySQL, menggunakan Oracle dan lain sebagainya. Nah, itu namanya DBMS, Database Management System. Bisa juga dibuat dengan manual, yaitu apa? Ya, seperti yang ada di contoh di perpustakaan. Ya, katalog yang manual. Ya. Terus pada awal-awal kemunculan komputer, ya, sistem database yang besar hanya dapat dijalankan di komputer mainframe. Nah, sekarang pertanyaannya, komputer mainframe itu yang bagaimana? Nah, itu. Ya. Nah, mainframe itu komputer yang, ya, kalau kita tahu sejarah tentang komputer, ya, sejarah tentang komputer itu pertama kali kan komputer itu kan kayak semacam besar gitu. Ya. Jadi komputer mainframe itu, jadi gini, database itu dulu pada awal-awal kemunculan komputer ya. Jadi awal-awal kemunculan komputer kita tahu kita pernah belajar tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, jadi sistem database yang besar, ya, artinya sistem database yang besar kayak sekarang ini, ya, kayak misalkan di perbankan, ya,
perbankan, di perusahaan yang besar, itu kan otomatis sistem database-nya kan besar. Nah, sebenarnya itu dulu itu hanya bisa dijalankan di komputer mainframe. Nah, mainframe itu istilahnya adalah teknologi apa namanya, teknologi informasi yang mengacu kepada kelas tertinggi. Jadi teknologi informasi yang mengacu kepada kelas tertinggi. Nah, kelas tertinggi dari apa? Dari komputer. Itu namanya mainframe. Jadi kelas tertinggi. Jadi istilahnya paling gede gitu. Paling tinggi sekali kelas. Nah, sedangkan komputer apa namanya, komputer mainframe ini mampu melakukan banyak tugas dan mampu melakukan banyak tugas komputasi yang sangat rumit dan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi bisa melakukan pekerjaan yang sangat rumit tetapi dalam waktu yang sangat sangat singkat. Nah, itu awal-awal kemunculan komputer. Nah, database besar. Nah, database dengan menggunakan mesin ini sangat mahal ya, karena apa, biaya pemeliharaannya yang cukup tinggi. Ya. Jadi itu ya, mainframe itu pengertiannya adalah seperti itu. Nah, saat ini dengan menggunakan PC, para programmer itu dapat merancang software yang memang dapat memelihara dan membagikan data dengan mudah dan murah. Inilah yang dimaksud dengan perkembangan teknologi. Seperti yang tadi, bahwa database itu juga mengikuti perkembangan teknologi. DBMS itu adalah kumpulan program-program perangkat lunak yang memperbolehkan user untuk membuat dan memelihara data. Nih, ya, kita masuk ke ranah DBMS. Jadi DBMS itu adalah kumpulan program-program perangkat lunak. Makanya kan saya katakan tadi DBMS itu adalah software engine-nya. Ya, DBMS itu adalah software engine. Ya. Nah, di mana software engine ini atau program-program perangkat lunak itu memperbolehkan user untuk membuat dan memelihara data. Nah, DBMS ini berupa sebuah software yang memang dapat menyediakan fasilitas untuk melakukan proses defining, constructing, dan manipulasi. Apa Pak defining, constructing, dan manipulasi? Defining itu adalah menspesifikasikan tipe, struktur, dan constraint data untuk disimpan ke dalam data. Ya. Contohnya misalkan nama itu tipe datanya apa? Ya, terus kemudian nomor itu tipe datanya apa? Ya. Sehingga apa? Sehingga itu nanti bisa disimpan ke dalam data. Constructing, ya, constructing. Proses menyimpan data ke dalam berbagai macam media penyimpanan yang pengendaliannya hanya diatur oleh DBMS. Manipulasing, fungsi untuk menampilkan data tertentu, retrieve, ya, mengubah data dan membuat report laporan dari data yang ada. Manipulasing itu juga termasuk edit, ya, terus kemudian hapus, ya, kemudian input, dan lain sebagainya. Nah, itulah apa namanya perkembangan, kalau apa namanya keuntungan ketika kita menggunakan DBMS, ya. Jadi berarti oke. Ada pertanyaan kira-kira di sini, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan.
Oke ya, bisa difahami ya dari pengertian ini ya. Jadi ini adalah lanjutan dari pembahasan kita pada pertemuan yang pertama ya. Jadi tentang pengantar data data. Dan nanti dipersiapkan saja untuk apa namanya. Silakan nanti Anda mencari beberapa informasi. Kira saya kira yang awalnya itu dari RPL. Itu saya kira bukan sesuatu hal yang aneh dan langka ya kalau kita mengenal tentang SQL ya. Jadi sebelum kita belajar tentang SQL, kita mengetahui dulu tentang konsep data. Saya kira itu ya. Kalau tidak ada, kalau yang belum ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, sedangkan ada yang istilah yang namanya relational database. Apa itu Pak relational database? Sekumpulan data yang saling berhubung. Jadi data itu didadekke siji kompleks, iku gak mungkin kuwi berdiri siji-siji, kuwi gak mungkin. Mesti harus terhubung. Ya. Makanya kan di dalam data apa namanya konsep database itu ada yang namanya relasional. Relasional itu adalah sekumpulan data yang saling ya. Atau yang selanjutnya kita kenal dengan istilah RDB ya. Relational Database Management System. Ya. Karena apa? Karena kita tahu ya. Ketika kita apa namanya? Misalkan gini aja. Ya toh. Anda ketika melihat KHS ya, atau rapot Anda setiap semester. Di situ ada nama Anda, terus kemudian ada nilai. Kita logika saja, yang input nilai siapa? Saya kan? Atau dosen. Nah, ketika dosen itu input nilai, ya, itu otomatis sudah merelasi ke tabel mahasiswa. Makanya kan di data saya itu ada nama mahasiswa, NPM, nama mahasiswa, terus jurusan, baru nanti ada nih. Kalau di Anda itu kan ada nama, mata kuliah, nama, terus kemudian di tabelnya ada mata kuliah, ada nilai. Nah itu logikanya aja seperti itu. Ya. Nah kalau misalkan di situ tidak ada hubungan atau relasional database-nya, ya tidak mungkin bisa. Ya, tidak mungkin itu saya input nilai terus kemudian tabel di tempat Anda itu juga ada. Itu yang dimaksud dengan RDBM MS atau Relational Database Management System. Ya. Nah, itu konsep dasarnya aja. Nanti kalau pengen ke ya. Nah, RDBMS ini biasanya menggunakan Generation Language 4GL ya. Dan sangat fleksibel sehingga data dapat dimodifikasi dengan mudah dengan pula dengan struktur data. Beberapa perangkat lunak RDBMS yang terkenal itu ada yang namanya Microsoft SQL Server 7. Dan itu berasal dari Microsoft atau produknya Microsoft. Terus ada Oracle ya. Oracle itu servernya dari Oracle ya. Ada Sybase SQL itu dari Sybase. Informic ya itu dari Informic Software 4 ya. Nah ini. Inilah macam-macam apa namanya perangkat lunak yang berbasis RDBMS. Perangkat lunak yang berbasis RDBM. Coba kita lihat tentang sejarah. Database dan perkembangan. Generasi pertama DBMS itu didesain oleh Carlos Beckmann di perusahaan General Electric pada awal tahun 1960. Disebut sebagai penyimpanan data yang terintegrasi. Nah, dibentuk dasar untuk model data jaringan yang kemudian distandarisasi oleh Conference on Data System Language. Beckmann ya, kemudian menerima ACM Turing Award ya, semacam kayak Nobel ya pada ilmu komputer itu pada tahun 70. Nah, ini pertama.
pertama kali di PMS itu didesain itu adalah pada tahun 1970, pada tahun 1960. Ya. Nah, terus kemudian pada akhir tahun 60, IBM itu perusahaan ya, itu mengembangkan sistem manajemen informasi ya, atau di PMS, IMS dibentuk, ya, informasi manajemen sistem ya, IMS itu dibentuk dari representasi data pada kerangka kerja yang disebut dengan model data hierarki. Nah, dalam waktu yang sama dikembangkan sistem Sabre ya, sebagai hasil kerjasama antara IBM dengan perusahaan penerbangan Amerika. Sistem ini memungkinkan user untuk mengakses data yang sama pada jaringan komputer. Nah, ini perkembangan perkembangan di B di B. Nanti. Nah, pada tahun 1970 ya, terus kemudian penelitian IBM di San Jose, California mengusulkan satu representasi data baru yang diundang. Nah, ini yang awal munculnya ini. Ya, data relasional ya, konsep RDBMS yang pertama kali ya, itu muncul pada tahun 1970. Terus kemudian ya, sebuah RDBMS harus mampu untuk mengelola semua data. Semua informasi dalam RDBMS diwakili oleh nilai dan tabel secara eksplisit. Makanya kan tadi kan database itu adalah sekumpulan data yang saling terintegrasi. Intinya seperti itu database. Nah, ini ini sejarahnya aja ya, nanti dibaca. Tapi yang jelas dari apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini, atau ini lanjutan dari pengantar database yang pertemuan pertama, bahwa pada dasarnya itulah yang nanti akan kita pelajari ya. Jadi nanti kita tahu tujuan daripada kita belajar tentang database server ya, kita tahu tujuan daripada database. Oh, ternyata lah konsepnya nanti adalah kita belajar pengelolaan database, kita belajar tentang RDBMS, kita belajar tentang DBMS. Kita tahu tadi bahwa DBMS itu apa, RDBMS itu apa. Jadi pertama kali DBMS, terus kemudian muncul lagi pemikiran ditambahkan menjadi RDBMS. Nah, itulah yang nanti akan kita pelajari di mata kuliah database server. Ya. Oke ya. Bisa difahami ya, bisa dimengerti ya, untuk pengantar pada perkuliahan database server. Oke, kira-kira sebelum kita akhiri ya, kira-kira itu ya yang bisa kita tambahkan untuk pertemuan pertama ya. Ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan perkuliahan kita ke depan tentang mata kuliah database server, monggo silakan, saya tunggu dan saya kasih waktu. Oke, bisa ya. Oke, kalau bisa saya tunggu dulu deh, siapa tahu ada yang mau bertanya dari sekian banyak. Yang absen hadir itu ada 20 lebih, tapi yang masuk ke dalam kelas itu hanya 9. Yang lain pada kemana?
kalau belum ada pertanyaan kita akhiri dulu ya untuk lanjut apa namanya perkuliahan kita pada malam hari ini ya. Kira-kira itu ya yang bisa kita pelajari ya untuk melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan Oke, itu kira-kira saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you.